Oke, di hadapan saya ini ada sebuah materi namanya persamaan linier satu variabel. Di YouTube saya juga udah lengkap, kalian buka playlist lalu kalian cari bab persamaan linier satu variabel. Di situ ada soal-soal dari yang termudah hingga yang tersulit, silakan kalian tontonin semua kalau kalian belum paham materi persamaan linier satu variabel. Oke, kalau bentuknya pecahan seperti ini, maka langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalikan dengan KPK. Kalikan dengan KPK penyebut, ya. Kalikan penyebut, oke. Kalikan dengan KPK penyebut. 3 sama 2, KPK-nya adalah berapa? 6, ya. Jadi kalikan dengan 6. Oke. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Supaya setiap saya upload video terbaru, kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya. Follow Instagram saya di @sekorloba_. Nah, kalau udah ketemu KPK penyebut, lalu kita kalikan. Yang kita kali adalah yang tidak punya kurung, ya. Yang tidak punya kurung. Nah, ini punya kurung nih. Jadi ini nggak dikali. Jadi yang tidak punya kurung, ini yang akan kita kali. Oke. 6 kita bagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 4, buka kurung. Oke, saya ulangi sekali lagi biar kalian paham. 6 kita bagi dulu sama 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2, 4. Yang di dalam kurung nggak kita kali, ya. Ingat, yang kita kali adalah yang tidak punya kurung. Ditambah 6 kali 1, 6. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3x. Tambah 6 dikali 2, 12. Oke, mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Jadi yang di dalam kurung tidak kita kali. Yang kita kali adalah yang tidak punya kurung. Oke, ya. Oke, kalau sudah seperti ini enak. Langsung tinggal kita kali silang. Oke, kali pelangi, ya. 4 kali 2x, 8x. 4 kali min 1, min 4. Ditambah 6, gitu ya. Sama dengan 3x plus 12. Oke. Dengan aljabar kita selesaikan 8x utang 4 dibayar 6 berarti kembalian 2. Oke, 3x plus 12. Temuin teman-temannya yang sejenis, 8x temannya adalah 3x, positif pindah jadi negatif. Oke, 12 positif biarin dia nggak pindah, yang pindah adalah 2, positif pindah jadi negatif. 8 dikurang 3, 10x. 12 dikurang 2, 10, berarti nilai x nya adalah 10 dibagi 10, yaitu 1. Pertanyaannya adalah apa? 6x tambah 2. 6x tambah 2. X nya kita udah dapat, yaitu 1. 6, x nya diganti 1, ditambah 2. 6 kali 1, 6, ditambah 2. Jawabannya adalah 8. Jadi nilai 6x ditambah 2 adalah 8. Untuk materi ini, ya, banyak dan lengkap di playlist saya namanya persamaan linier satu variabel. Silakan kalian tonton tuh semuanya biar kalian benar-benar paham. Biar ilmu kalian berkah, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian, ya. Oke, terima kasih.